Pemirsa, personel gabungan TNI Polri dari Polres, Kodim, Polsek, dan Koramil menggelar patroli jalan kaki ke pemukiman warga yang tergenang rob di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya melalui Kapolsek Ulu Jami AKP Teguh Hadi Santoso mengatakan patroli jalan kaki dilakukan personil TNI Polri sekaligus untuk menyampaikan himbauan terkait Kamtipmas secara door-to-door dengan menyambangi rumah warga. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Siskamling serta bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di tengah genangan rob. Selain menyampaikan himbauan Kamtipmas, personel TNI Polri juga membagikan bantuan sembako berupa mie instan dan beras kepada warga terdampak rob. Saya sendiri.